Halo cuy, balik lagi dengan channel Seri Gaming UE. Kali ini kita akan modif CP5 yang baru dibeli karoseri. Dan ini langsung dari dealer Mercy-nya guys. Sore ini Mimin. Atau ATS2. Bang, ATS2 di Android enggak ada ya guys. Adanya di PC aja. Kalau mau main yang di Android itu apa itu ya? TO3 ya guys. Oke, langsung aja kita bawa ke bengkelnya dan langsung kita modifikasi ya guys. Mantap guys. Ada air guys. Tadi lewat ya. Terus baru langsung kita gesrekin ya guys. Orang kita mau modif juga sekalian set baru ya. Nah ini dia bengkelnya ya guys, di samping kanan kita. Kenapa ke sini bisa masuk? Kita coba masukinnya mundur ya guys, soalnya kalau maju itu tidak memungkinkan guys. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam garasinya. Nggak tahu ini bengkel siapa ya, bengkel Pak Mulyono kali orang selalu Mimin juga nggak tahu ya. Langsung aja kita modif di dalam interiornya dulu guys. Untuk interiornya gini ya bang, tapi kan chassisnya Mercy, kok kenapa setirnya Volvo bang ya? Karena Mimin pengen aja guys. Langsung aja kita modif untuk dashboardnya ya guys. Ini kita tinggal pilih ada boneka-boneka seperti biasa atau ornamen-ornamen ya guys. Kita pilih kacamata aja dulu ya biar realistis saja gitu. Kacamata-mata anjir. Woi, sepertinya kita belum beli guys. Jadi kita kasih HP aja dulu. Nah, HP di sini ada boneka. Ini ya guys, kasih biar gimana gitu ya, kalau pas nyetir itu biar fokus ya guys. Dan kita kasih lagi sini Tayo ya. Ayo mau harus diwi tambangnya guys. Bang, bentar bang, ada yang ketinggalan guys. Sini GPS nya kita taruh yang model ini ya guys. HP aja enggak sih, model HP ya. GPS kita pakai model HP ya guys. Dan di sini kita kasih spion mini biar ngaca di belakangnya itu lebih enak ya. Untuk dashboardnya di sini ada pilihan standar, ada pilihan ini setir guys, sorry guys, ini lupa ini adalah setir ya. Di sini ada Hino dan di sini ada Hino lagi, kita pilih yang Volvo aja ya guys, kayaknya lebih menarik. Untuk kebagian dashboardnya di sini ada Hino RK, itu tampilan speedometernya begini, dan Hino RM itu agak digital. Gimana ya, kita pilih yang RM aja ya guys, karena ini model mesin terbaru ya. Untuk eksterior bang, nah eksterior nih guys, dari bawah dulu kita langsung full modif aja ya, karena uang kita itu 24 miliar anjir, banyak banget anjir, sombong amat. Kita nggak usah pelit-pelit untuk modif ya guys. Untuk yang paling bawah itu di sini ada winglet ya, pilih wingletnya yang ada. Nah kayak gini guys, nah, kita pilih winglet yang kayak gini guys, yang ada talinya ya. Kita cari yang warna merah ya guys, biar menyala aja gitu loh guys. Warna merah menekan, enggak ada. Nah ini guys warna merah guys. Langsung aja kita pilih ini, apa ini? Busway. Oh gantungan guys. Kita kasih aja satu ya gantungan busway-nya guys, karena kuning kali ya, kuning lah biar lebih ada warna-warninya ya. Dan di atas ini kita ada aksesoris pelat ya, ini kita sudah terpasang, dapat dari Mercy ya guys tadi ya. Tapi lihat bawaannya aja lah, udah keren gini loh, keren gini kok guys bawaannya. Yuk lanjut lagi ke atas. Untuk partnya ini apa ya, ini apa, kita lihat ya. Oh, lampu blitz guys, lampu
blis, ternyata di sini ada lampu strobo ya, kita pasang di samping plat aja ya guys. Nah kanan kiri kita nyalain guys, ini guys nyalanya guys, blis satu ya tadi ya. Kita lanjut untuk aksesoris bumper apa ya guys, ini aksesoris bumper kosong ya, dan di sini ada untuk melabel mereknya, seperti biasa orang kata kita habis dari Mercy ya, kita ganti Mercy aja guys. Aksesoris strobonya kita kasih berapa lapis ini guys, strobo 4 kayak gini ya, strobo 5, strobo 6 ada lubur-lubur. Kita pakai ini ya guys, strobo 4 aja kali ya, di atasnya juga kita kasih lagi strobonya ya. Nah keren guys, dua aja cukup kali ya guys, gak usah banyak-banyak ya. Strobo bawah ada dua aja, ini pasti ya menghalangin supir sih guys, tinggal kasih agak atasan sini aja ya, label mantap kali bang. Nah kita pakai strobo satu aja ya, biar ada variasi-variasinya gitu guys. Ini untuk emoticon ya, boneka ini loh guys, Luna ada Yukiki, ada hotdog, ada gantungan yang begitu ya, banyak banget guys. Kita beli yang Doraemon aja ya, biar makin cemiwiu. Lanjut bang, spion di sini, spion hanya ada model satu ya guys. Lanjut untuk perstrobonya ya, di sini di atas kita kasih lagi guys, kasih semua biar rame, pakai yang ubur-ubur aja kali ya. Ubur-ubur mana? Perpaduan yang sempurna antara Butamep dan Goblok. Nah ini kita kasih rapat aja ya guys, kasih rapat model ubur-uburnya, kasih rapat model ubur-uburnya. Malah jadi kayak dong. Ya juga ya guys, berarti kita kurangin aja kali ya, ini kah kayak gini kah guys, ini kan yang kalian mau, empat tumpuk, empat ditambah tiga jadi berapa guys, 7 ya. Ada 7 strobo yang terpasang di sini ya bang, kurang banget atapnya, kasih rotator bang, kasih ya, kita kasih rotator yang memotong. Wah ini ada lampu WK ya guys, kita motif yang itu ya, di Jatim Thailand ya guys. Ini kita kasih strobo satu ya, kasih strobo yang di atas ya guys, dan bang basuri banget, basuri kita kasih kanan kiri ya guys. Ini ada Gekong, Jurgen Empang, Ken Arok, Kit Pandu, Simal Kempat, dan kita suka. Kita pilih apa ini ya, Ken Arok aja ya guys, pakai basuri Ken Arok aja, double bang, double Ken Arok. Oke okay. Kita pilih Ken Arok, mantap kali ini malam, ini namanya baru CP5 ya, CP5 pula modif ya guys. Lanjut lagi bang, pelek depan kita pakai alat bawah ya, akhirnya apa ya, standar aja kali ya, merah apa guys, merah aja kali ya, merah rimnya. Nah ini kita kasih yang kain aja ya, merah biar nyesuaiin sama boxnya yang tadi ya guys. Sama di belakang juga kita menggunakan aluminium alias alat bawah, mungkin alat bawah untuk sultan ya guys, pada bapak engkau. Oke standar, dan kita repaint lagi merah ya, kasih ring rung, dan seperti biasa ini bawahnya kita kasih yang tajam. Perpaduan yang sempurna
tapi biar mau kinonya orangnya bisnis dia tahu. Lanjut belakang ya, untuk kepet belakang kita kasih ini apa? Oh betul ya, sepertinya di sini nggak ada kepet belakang ini. Ah, karena ini buatnya gratis kan ini. Kepet belakang merah atau kuning sih? Kuning aja ya. Kuning. Nah kuning. Oke, okay, terpasang di sini. Bestway-nya atau gondel gondelnya ya guys. Untuk ini part apa ini? Apa ini guys? Ternyata di sini ada lampu blisnya guys. Lampu blisnya kita menggunakan lampu yang nomor 2 ya. Ya karena tadi yang di depan udah lampu model nomor 1 guys. Nyalanya sama aja sih. Tetap ketik itu di bawah. Ini untuk dibukaan plat belakang kita belum ada ya. Belum dikasih, dan ini pakai yang model 3 ya guys, biar nyesuaiin yang sama di depan. Ini apa logonya Mercy ya. Untuk atasnya juga kita kasih lampu blis atau lampu pesawat ya guys, biar yang di belakang itu merasakan adanya getaran-getaran. Kita lihat di sini ada besinya guys, ternyata kan ada besi stainlessnya. Kita pilih yang model 2 ya biar full body. Ini untuk lampu kolongnya, ada lampu kolong merah, hijau, lampu kolong dua pun ada guys, putih gede. Nah ini pilih yang mana, atau jadi kita pilih lampu kolong yang ungu aja ya, menyesuaikan dengan livery-nya nanti kita mau pasang PHD ya. Ini lampu kolong bawah ya, dan ini untuk lampu kolong banyak ya, kita nyalain. Apalagi penumpangnya bang, kasih penumpang dong biar ramai ya. Oke ya, mantap sekali. Lanjut untuk lampu interiornya guys, untuk lampu interior ini lampu yang pertama berwarna orange ya, yang lampu kedua untuk berwarna biru, dan yang ini warna hijau, kita pilih hijau aja ya guys biar beda dari yang lain. Oke mantap kali bang, ada bulbarnya juga loh ini. Walah ini sudah terdistrakal si boneka ya. Duh gua gak habis pikir, kasih aja boneka ya guys. Ini dingin nih, apakah di atas pelat? Nah sini nih kita lihat ya. Mana anjir, belakang kah? Woi, aku hilang. Mana guys, bulbarnya mana anjir? Ya mungkin nanti muncul pas di in-game ya guys. Kayaknya sih iya ya, muncul di in-game. Dan di sini sensor, sensor pasti enggak guys. Partisi, oh, interior guys. Ini kasih dispenser yang model 1 aja ya. Biar kalau tumpah itu langsung kena supirnya, biar supirnya gak takut ya. Pada bapak engkau. Ini btw letaknya di dalam ya guys. Ini mimin terputer-puter, dan ada penumpangnya lagi malah nengok guys. Belakang supir ini ya kelihatan ya. Oke langsung aja kita lanjut untuk ke perliverianya. Liverinya ya, ini livery yang ke satu berian jaya. Kita pokoknya harus nyari yang PHD trans ya guys. Karena ini supirnya mas betepis supirnya ya guys. Coba kita lihat, nah ini guys ada PHD trans, keren ini guys, ungu gimana tuh, mantap kali banget, ungu warna ungu. Isinya kita pakai BMOM90LI compact BWS, pantesan itu enak banget mesinnya. Mesinnya ini ada yang triple X, XA ya, Master XA, itu ben double, kita pilih ini aja dan levernya hilang lagi dong bang. Tulang lah TV ini guys. Volvo Bir aja, ini harganya berapa mungkin? Udah habis sekitar 4 M ya. Sombong amat. Ya, langsung aja kita confirm order dan langsung aja kita lihat di jalan ya. Oke guys, untuk penampakannya di in game nya itu langsung kita turun ke jalan itu begini ya. Ini kita itu masih di garasi atau bengkelnya Pak Mulyono yang orang Solo itu ya guys, dan lihatlah itu karyawannya sangat rajin sekali. Bisa-bisanya dia lapet-lapet terus banget sampai kecelong, ini kata disusul kecelong banget ya guys. Mas,
dan lihatlah itu karyawannya sangat rajin bang, itu gue nyalain perlampuannya bang. Oke siap, perlampuan depannya itu gini ya. Nah mantap sekali guys, untuk lampu interiornya enggak nyala ya karena ini siang ya. Keren ya guys, coba kita kasurnya, kasuri bang, kasuri kenar bang. Mantap guys, mersi-mersi velgnya cinclong kali, bet sekali ya guys jalannya ya. Ada mobil lagi guys, nggak mau ngalah dia guys. Nah, mundur aja dulu, kita yang ngalah ya. Sembari lihat-lihat gini kan enak. Mantap kali guys. Udah sangat mirip-mirip sekali dengan yang aslinya ya. Dan bus kita itu sudah sangat takut. Ini takutnya kelewatan sih guys. Cakepnya kelewatan ya. Pokoknya ini dari depan udah kelihatan cakep, dari samping apalagi ini pokoknya udah nggak ada obat ya guys. Boleh variasi, dan untuk kalian yang ingin mau melihat pas malam harinya langsung aja kita ubah ini menjadi malam ya guys. Oke guys, untuk penampakan malam harinya itu seperti ini ya. Oke, lampu interior yang warna hijau menjadi warna kuningnya, dan kita lihat untuk lampuannya kalau nyalain begini ya guys. Entah kenapa ini lampu kolongnya kok malah berubah jadi warna putih itu ya. Kita mimin pilihnya warna ungu ya. Tapi ya oke lah ya, ini segini juga udah keren banget ya guys. Kita naikin. Nah, ini kalau posisinya pas lebih tinggi ya, dan ini posisi paling cepernya dari bus ini ya guys. Oke, sekali bang ini mah kita tahu kasus parah hari saja ya. Ukuran standarnya ini mungkin sekian dulu untuk modifnya ya guys. Besok kita modif bus apa lagi ya, klik di kolom komentar. Ada jangan lupa kirim-kirim super tank atau beli barang yang tercantum di ya guys deskripsi ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu video ini, semoga kalian sehat semuanya. Bye.